tanda jasa, itulah sebutan bagi guru yang telah mendidik, memberikan ilmu, mengajari, membimbing kita semua hingga kini kita semua telah menjadi orang yang pandai, pintar, cerdas, bermartabat, dan berakhlakul karimah. Pada tanggal 25 November telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai Hari Guru Nasional. Dan hari ini Kanit Binmas Polsek Palmerah Ibtu Bahrun bersama seluruh murid membuat surprise untuk para pendekar ilmu itu. Dua buah lagu dikumandangkan secara serempak di halaman sekolah yang bernuansa agama Islam di Jalan Haji Junaidi, Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Lagu pahlawan tanpa tanda jasa dan himne guru serempak bersautan dengan riuh oleh sekitar 300 siswa-siswi yang dipandu langsung Kanit Binmas. Kehadiran Kanit Binmas yang tanpa diketahui atau datang dengan tiba-tiba membuat suasana semakin meriah. Bahkan ada seorang guru menangis ketika Kanit Binmas menyampaikan sepatah kata sambutan yang mengucapkan terima kasih kepada guru, tanpa guru dirinya tidak bisa seperti ini. Untuk itu pantaslah dan hormati serta ingat dan jalankan apa yang telah diajarkan. Selain orang tua, gurulah orang tua kita yang telah mengukir segala ilmu dan kepribadian kita. Kanit Binmas larut dalam suasana kegembiraan bersama siswa-siswi yang memang sebagian besar telah mengenal sebelumnya. Selamat Milad Guru Indonesia, jasamu akan terukir sepanjang masa. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.